Welcome back to my channel. Dan sekarang beta sudah ada di tempat biasa di mana beta selalu suka untuk membuat konten-konten di episode Brandcast. Dan Brandcast kali ini di episode ke-6 beta ada seorang yang menurut beta dia sangat hebat. Pada umumnya dia adalah seorang anak muda yang begitu berbakat dan sudah berkarya kurang lebih sepengetahuan saya kira-kira sudah 7-8 tahun ini, dan sudah melintas ke pulau-pulau, pulau-pulau di Maluku. Dan seperti apakah profil orang yang saya katakan ini, so kita tonton bersama-sama. Wakanda forever! Sekarang beta sudah kedatangan seseorang yang tadi sudah beta ceritakan di awal dan sudah membagikan sedikit profil review video konten yang dia punya karena dia juga memiliki channel YouTube. Dan sebelum kita melanjutkan, teman-teman yang sedang menonton video ini jangan lupa subscribe channel apa? Ulpex. Ulpex. Oke. Sedikit penjelasan bahwa peraturannya ada 15 pertanyaan. Oke. Ulpex punya dua bantuan yang bisa dipakai jika merasa perlu untuk dipakai. Kalau tidak perlu, tidak usah dipakai. Tapi yang pasti ada 15 pertanyaan, yang mana dari 15 pertanyaan itu tidak sudah dibagi dan berdasarkan cluster, yang mana pertanyaan itu dari yang biasa sampai ke tingkat yang luar biasa. Siap? Oke. Okay. Okay, siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dan pertanyaan pertama, nama lengkap atau sering dipanggil siapa nih? Oke. Okay. Nama lengkap. Siap. Halo bos semua, perkenalkan beta Ulpex. Dan orang lebih kenal beta dengan nama Ulpex. Orang sih tahu beta nama sebenarnya siapa atau ya. Beta pun nama lengkap itu Julius Ricardo Paubun. Oke, okay, itu saja. Oke, okay. Julius Ricardo Paubun. Paubun, ini nama lengkapnya Ulpex. Kalau mungkin yang selama ini mencari-cari nama lengkapnya Julius Ricardo Paubun. Nama itu rahasia sebenarnya. Dan konten okay. Ini mengangkat semua rahasia bisa terbuka. Oke. Oke, okay, pertanyaan siap. Kedua. Sudah berapa lama mengenal dunia gambar atau grafiti ini? Pertama sih kalau untuk fokusnya ke grafiti, beta awalnya tuh dari 2013. Itu memang pertama kali mengenal ataukah memang sudah dari awal waktu masih dini sudah memang mengenal dunia melukis? Ya, jadi profesi singkatnya tuh beta pertama tuh paling tertarik dengan gambar. Itu dari SD beta mulai suka gambar. Ya. Dan berlanjut sampai beta masuk SMP, beta
progresnya tuh kentara sekali gitu. Beta hobinya tuh gambar, beta suka gambar, beta suka lihat animasi. Iya. Pokoknya beta hobi tuh nonton-nonton film layar lebar dari box office kayak gitu. Siap. Nah, kenapa sama beta tertarik kayak punya gambar tuh? Ya karena beta rasa beta passion di situ. Ya, passionnya memang di situ. Ya, di situ di gambar. Siap, siap. Seperti apa profil pendidikan dari Ulpek sendiri? Apakah memang terjun langsung ke gambar atau bagaimana? Bisa dibagikan? Kalau soal pendidikan sih beta pendidikan terakhir. Ya, beta tuh di STM Siwali Malanggur. STM Siwali Malanggur. Beta basicnya di sana dan beta angkat jurusan yang beta pilih tuh jurusan teknik gambar. Teknik gambar. Wow, jadi teknik gambar yang memang dasarnya udah suka sama gambar. Ya, ya, jadi memang pilihan pada saat pendidikan juga sudah memilih gambar ya. Siap, 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 siap. Siap. Dia pun dasar tuh di sana. Kalau buat teman-teman yang mau tahu basic gambar, dasar-dasar gambar, kalau yang mau cari sekolah yang kayak beta, ya dasarnya itu masih STM sih. Ya, jadi Ulpex alumni STM dan dia mengejurkan teman-teman yang suka gambar, pokoknya basic passion di gambar, seni rupa, ya, gabung dan mendaftar di STM Siwali Malanggur. Sip. Oke. Dan pertanyaan yang kelima, untuk pertanyaan yang biasa. Okay. Tujuan pertama memilih menjadi seorang pelukis atau apa graffiti itu apa? Oke, sebelum beta jawab ini, beta pertama tuh beta bingung gitu. Beta orangnya mau jadi apa nanti? Ya, ya, ya. Ketong pasti semua manusia juga gitu tuh. Ya. Ketong maunya masa depan tuh ketong jadi apa nanti? Ya. Nah, beta awalnya tuh berpikir bahwa beta jadi PNS gitu. Ya. Jadi PNS tapi Tuhan suka si beta talenta di sini. Ya. Ngapain beta pi cari tempat orang lain gitu? Iya, iya, iya. Karena beta harus pi kerja untuk orang, sedangkan beta belum kerja sendiri. Tuhan suka sih. Siap. Itu beta berpikir di situ lah. Beta pikir ya sudah, beta lanjut saja gitu. Apa yang sudah ada, beta kembangkan. Iya. Itu sih yang beta pikir sih. Kalau memang kembali ke apa tujuan tuh? Ya, ya tujuan beta putus ini untuk orang dimati. Siap. Beta bikin untuk orang terhibur dengan apa yang beta tampilkan gitu. Iya. Jadi seni yang beta punya tuh untuk menghibur. Ya, beta lebih senang kalau orang menikmati apa yang beta buat. Siap. Ketimbang ya sudah beta bikin asal bikin sah, lalu sih ada makna untuk orang-orang. Siap. Siap. Jadi lebih kenanya tuh tujuannya tuh hobi yang sudah diberikan atau talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan itu dikembangkan untuk dinikmati oleh seluruh orang. Semua orang. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita berdua untuk episode ke-6 ini. Di part pertama pertanyaan biasa, dan kita akan kembali ke pertanyaan yang sedang atau pertanyaan setengah biasa setelah yang satu ini. Kita sudah kembali di episode ke-6 Brankas. Kita lanjut ke pertanyaan setengah biasa bersama dengan Ulpex. Pertanyaan ke-6, Ulpex, sudah berapa lama menjalani kehidupan sebagai seorang graffiti? Kalau bahasanya sih, itu pertama tuh itu kayaknya sekitar berapa ya? Kalau fokus sih kita lebih dari tahun 2013. 2013. Tapi lebih fokusnya tuh pas 2014. Nah, 2014. Mulai fokus di bidang-bidang gambar, graffiti. Kita masuk ke ya bisik-bisik anak itu. Ya mulai sampai sekarang tuh ya mulai dari situ tahun 2013 terlepas dari kita new system. Ya. Nah, itu mulai fokus nih. Iya. Jadi sebutannya sebenarnya apa nih? Graffiti atau pelukis atau penggambar sebenarnya? Kalau lebih enaknya tuh kayak apa ya? Kalau kita sih biasanya hip hop tuh. Jadi graffiti itu kan hip hop juga. Ya. Jadi ya bisa dibilang graffiti untuk komunitas hip hop tuh. Hip hop ya. Nah, graffiti kalau kita tuh setiap person dikenal tuh kita muralis. Nah, itu muralis. Iya, muralis. Ah. Bahasanya tuh bahasa yang aslinya tuh muralis. Pemural. Pemural itu bedanya dengan graffiti itu adalah kalau graffiti kan fokusnya tuh cuman ke writing sah, cuman tulisan-tulisan, cerita-cerita tulisan, tagging-tagging. Biasanya di YouTube banyak yang rame-rame itu tulis-tulis nama, kompleks. Iya. Cukup nama saja. Ya. Tapi kalau mural
itu lebih ke gambar yang berisi pesan, ketung kayak ada gambar yang ada pesan-pesan dari pemuda. Itu gambar-gambar tuh minim. Kalau ketung mau kasih dia pun perbedaan paling besar. Kalau graffiti itu cuman kayak tulisan, toh. Kalau mural itu lebih ke gambar. Gambar-gambar yang berbicara gitu. Berisikan pesan. Singkatnya tuh graffiti tuh minim gambar, gambar objek, banyak tulisan. Tapi kalau mural itu minim tulisan, minim. Banyak gambarnya. Banyak objek-objek gambar. Paham. Jadi saat ini baru saya juga mengerti ternyata mural dan graffiti memang agak beda ya. Bedanya. Dan basicnya ini lebih ke mural. Ulpex. Beda basicnya mural. Mural. Oke, siap. Jadi Ulpex lebih maksudnya sampai ke sini baru-baru ketahuan bahwa basicnya memang jatuhnya ke mural. Yang ketujuh, kita lanjut. Apakah sudah menemukan hasil atau menuai hasil yang ditempuh selama berkarir menjadi seorang pemural? Oke, jadi untuk hasil yang kita dapat dari beta berkarya, ya puji Tuhan sampai sekarang ada hasil yang memang beta sudah rasakan sampai sekarang. Maksudnya ada progres lah gitu. Mulai dari beta berkarya sing dibayar, ya cuman terima kasih, itu apresiasi buat beta juga. Oh, jadi pernah dibayar tidak pernah dibayar? Sing dibayar gitu. Pernah berbuat karya tapi tidak dibayar. Wah, itu modal terima kasih saja. Tapi puji Tuhan beta tuh sing berpikir sudah sing usah dibayar juga sing masalah, yang penting beta bisa berkarya. Itu saja sih. Nah, orang menurut beta sih begitu, orang mending tahu kutong pun kualitas dulu gitu. Kutong tahu kutong kualitas, baru di situ ada bonus dari situ gitu. Jadi yang ditunjukkan itu kualitasnya. Kualitasnya dulu. Pertanyaan ke-8 kita lanjut. Seberapa banyakkah pelanggan atau konsumen yang sudah memesan atau memakai jasa untuk melukis? Maksudnya sekarang kan kita kan ritual, tapi seberapa banyak kira-kira kalau mau dihitung selama di sini dan di tempat yang kemarin? Saya dengar Ulpex ke Ambon, lalu punya banyak job juga di sana, itu kira-kira sudah berapa banyak gitu? Kalau dari situ, dari sini kalau mau hitung ritual yang mau untuk ke project yang dibayar cuma bisa itu nih jari sih. Berarti banyaknya itu Ambon, gitu. Sebentar sebelum kita lanjut, banyaknya itu banyak project yang memang dibuat ritual tapi tidak dibayar gitu. Kebanyakan ya tau lah, di sini kan family banyak gitu, keluarga. Wow. Jadi projectnya kebanyakan yang kita bilang tadi itu. Ya paling terima kasih. Ya paling ya ada rezeki sedikit tuh bilang udah uang rokok aja, istilahnya udah uang rokok saja gitu. Ya kita juga penuh hati istilahnya karena di sini tuh keluarga banyak. Sebentar Ulpex. Apakah ini mengganggu? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak belum ada. Tapi ini keluar saja dari saya. Ya. Siap. Apakah selama ini proses yang terjadi selama berkarya lalu diberikan bonus hanya sebatas terima kasih, apakah ini mengganggu Ulpex dalam berkarya? Dari segi beta pun kehidupan sehari-hari, ya beta juga butuh sesuatu gitu. Misalnya beta mau makan ini, beta mau, ya beta butuh. Maksudnya orang tuh perlu makan gitu. Jadi ketong mau berkarya, ya setidaknya ketong berpikir juga, ketong bisa dapat penghasilan ke seng. Maksudnya bisa menghidupi ketong pun diri sendiri ke seng. Jadi kita berpikir begini, kalau memang bisa, ya udah. Sebenarnya untuk konteks seni itu simbolnya ketong jual karya gitu. Seni itu untuk dinikmati bukan untuk dijual sebenarnya. Tapi karena memang ketong manusia tuh, jadi ya ketong berpikir untuk punya kebutuhan. Ya. Ketong bisa istilahnya apa ya? Kayak ketong bisa ada penghasilan gitu. Istilahnya sesuatu. Iya tuh, ketong kerja harus ada hasil. Ya. Maksudnya biar orang tua, ketong pun orang tua senang. Gitu. Betul. Jangan dong bilang istilahnya ikut kerja sih nggak ada hasil, ngapain gitu bikin capek diri ya. Betul. Terus kita lanjut ke pertanyaan 10. Oke. Gambar yang sudah pernah dibuat, gambar atau lukisan yang sudah pernah dibuat, di antara sekian banyak itu kira-kira ada satu gambar yang